Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Harga tas Aminah Hananur Atta setara dengan mobil BMW. Begini tanggapan lucu netizen. Anak dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang bernama Aminah Hananur Atta membuat netizen gagal fokus. Foto viral yang diunggah oleh akun Instagram @fashion_aureli_hermansyah_atta memperlihatkan sebuah foto dari Aminah Hananur Atta yang sedang membawa tas berwarna krim. Sontak membuat netizen menjadi penasaran dengan harga tas yang dipakai oleh anak Atta Halilintar tersebut. Dalam hal fashion, Aminah Hananur Atta sudah tidak diragukan dari segi harga barang tersebut. Berpenampilan menarik merupakan kebiasaan anak kecil. Sebisa mungkin Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah membuat penampilan anaknya seperti anak-anak yang lainnya, tetapi yang membedakan mengenai brand fashion. Merek tas yang dibawa saat berfoto oleh Aminah Hananur Atta yaitu Hermes Kelly 20 selier beton matte alligator with gold hardware. Tas tersebut diproduksi di negara Prancis, dilengkapi dengan kotak kedap udara, kantong debu kedap udara, tali bahu, kantong debu tali bahu dan lain-lain. Ukuran dari tas tersebut 7,5 lebar kali 4,5 tinggi kali 2,2 kedalaman 2,5 menangani drop 18,5 tali bahu drop. Harga tas yang dipakai oleh Aminah Hananur Atta mencapai 1.325.000.000 dolar 85.500.000 setara dengan harga mobil BMW. Kebanyakan netizen yang berkomentar memberi tanggapan yang mengejutkan dengan memberikan emot api. Mengenai latar belakang dua rumah tangga keluarga Halilintar dan Hermansyah sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tidak heran lagi bila keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memiliki kekayaan yang berlimpah. Profesi dari Atta Halilintar yang seorang YouTuber dengan penghasilan miliaran dari konten yang dibuatnya, dan juga penghasilan dari Aurel Hermansyah dari menjadi aktor dan bisnis yang dia jalani. Penampilannya kian menggemaskan dengan aksesoris bando warna putih yang menghiasi rambutnya. Bando itu memiliki detail hiasan kupu-kupu yang tampak manis bila dipakai. Aminah juga mengenakan sepatu sneakers putih yang senada dengan warna bandonya. Bagaimana menurut pendapat kalian, sangat menggemaskan bukan bayi Sultan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment and subscribe.